Tim Nasional Indonesia U19 melangkah ke semifinal ASEAN Under 19 Boys Championship 2024 setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2 pada pertandingan terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Selasa malam 23 Juli. James Raven menjadi aktor kemenangan Indonesia dengan melesakkan 2 gol pada menit 18 dan 26. Setelah itu Indonesia pesta gol ke gawang Timor Leste lewat aksi Vigo Denis Saputranto, Kadek Arel Priyatna, Arhan Kaka Putra, dan Muhammad Kafiatur di menit ke-45, 50, 52, dan 56. Sementara Timor Leste memperkecil kekalahan melalui tendangan penalti Ricardo Rorinho dos Santos Bianco pada menit ke-22 serta sontekan Alexandro Bakito Corsino Lemos di menit 85. Nanti kita punya waktu 4 hari persiapan untuk semifinal, siapapun itu nanti, apakah kalau nggak salah kita harus berhadapan dengan juara grup C, apakah itu nanti Thailand, apakah Malaysia, kita siap-siap aja. Tim Garuda Nusantara akan ditantang juara grup C antara Malaysia atau Thailand yang akan bentrok pada Rabu sore 25 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan.